Halo Bu Treda, gimana keadaannya? Lumayan Lumayan ya. baik, ya Allah. Ini boleh tahu nggak keluhannya kemarin apa aja, Bu? Kemarin tuh kan makan ker ovarium. Nah, terus sudah diangkat lah. Angkat. Diangkat. Lalu, ya terus ikuti apa? Kemo. 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 Tapi setelah kemo, apa? Kayaknya hancur-hancuran lah badannya. Oke. Sakit semua. Enggak tahu mau ngapain gitu kan. Terus divonis dokter kena ginjal juga ya, kepalanya ginjalnya. Oh enggak. Sekarang tuh suruh ginjal bagus. Kreatinin bagus. Semua sangat bagus. Pokoknya yang semua-semua itu bagus. Hanya apa? Apa namanya? Apa namanya? Dan, apa? Gula darah? Bukan. Apa kreatinin? Itu tadi suruh transfusi HB-nya rendah. Oh ya, HB rendah. Kemarin ginjalnya dibilang dokter apa, Des? Ginjalnya tinggal 35%. Oh, 35% kemarin ya. Sekarang tinggi. Sekarang enggak lagi. Oh, sekarang enggak. Kreatininnya bagus sekarang hasilnya tuh ya. Ginjal tuh 47%. Oke, udah 47 naik ya. Gula darahnya? Gula darah stabil, stabil ya. Oke. Tapi tidur gimana? Tidur? Tidur bisa. Tidur bisa ya. Oh, berarti tinggal pengaruh kemonya aja ya. Oh, kemonya aja yang bikin nggak nyaman. Sebenarnya sebelum kemo udah nyaman ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya. Tambah sehat ya. Tadi ayo.